yang berasnya bareng keluarga. Oh iya, seneng banget hari ini kebetulan emang pagi acara libur semuanya, paling nanti doang sore syuting ada lapak-lapak. Jadi senang bareng sama keluarga, emang setiap berapa tahun sekali kan kita selalu nyoblos dan saya alhamdulillah tidak pernah golput gitu. Jadi senang lah hari ini akhirnya ditunggu-tunggu sama seluruh masyarakat Indonesia datang juga waktu ini. Antusias apa sih dari pemilu tahun ini? Antusias? Ya antusias lah ya. Ya namanya jarang kan buka-buka kertas banyak gitu kan. Senang aja dan seru aja. Sempat pusing gak banyak kertas yang dibuka? Kenapa? Sempat pusing gak banyak pilihan dan kertas yang dibuka tadi? Buka kertas tadi. Kan banyak nama-namanya. Enggak pusing sih ya. Udah kan tahu. Karena udah ada pilihannya ya. Atas nama Rangkawati Octavia. Termasuk bingung ini gak sih selektif dalam memilih? Maksudnya dalam arti dipelajari dulu orang-orangnya apa gimana atau... Enggak sih, ada tadi ada beberapa yang bingung juga, cuma kan ya adalah bismillah aja. Semua penting jangan. Semua bingung menentukan pilihan enggak teh? Pemilih presiden. Enggak, saya sudah yakin. Saya yakin apa teh? Oh, yakin banget, saya selalu setia sama yang ini. Teh, biasanya kan kalau keluarganya Ting-Ting seragaman terus, kalau kali ini temanya apa nih beda? Temanya apa maksudnya? Bajunya, segala macam. Enggak ada tema, biasa aja. Gak ada tema gimana pakai baju ya senormal sewajarnya aja. Karena kan ibu jelas tidak berwarna aja. Tadi gue yang kesana pakai biru-biru nih, Tete pakai hitam sendiri gitu. Oh enggak, aku Bilki Siva pakai hitam, Nanda pakai hitam semua. Kecuali ayah ibu ya, menonjol ya. Tapi satu suara gak sih tadi tahun ini? Ya, karena kita keluarga cemara ya, insya Allah. Ya, rahasia lah. Rahasia. Tete harapannya apa buat presiden tahun ini atau pemimpin? Iya, semoga siapapun yang terpilih bisa menjadi pemimpin yang terbaik buat Indonesia dan membuat Indonesia lebih maju, lebih baik dan apa ya, bisa memakmurkan semua rakyat. Bisa lebih baiklah Indonesia. Kalau dari sebagai public figure apa yang pengen di ya salah satunya memberikan contoh yang baik ya. Di dalam soal apapun. Kita bertepatan juga dengan Hari Kasih Sayang nih. Oh coba iya. Coba sama di tanggal 14 ini. Tapi tadi nggak dikasih coklat. Seharusnya tadi. Handphone hitam tolong dong. Nyiapin coklat. Handphone hitam tolong. Terus seperti apa memaknai Valentine? Hari Valentine buat saya setiap hari kasih sayang. Asik. Asik. Iyalah kan kita mau kasih sayang setiap hari setiap waktu. Bisa deh bridgingnya. Masuk Pak Eko. Gini nih. Pengen dipotek palanya. Ya jelas ya kalau hari kasih sayang kan setiap hari juga hari kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang setiap hari kan juga sama aja sebenarnya. Cuma mungkin kalau orang yang biasa merayakan itu menjadi sesuatu yang spesial aja. Tapi dari Ibu Ayu sendiri merayakan gak sih kan? Di pas tanggal 14 Februari ini setiap hari? Enggak sih sebenarnya. Bukan tipe yang merayakan. Atas nama Ilham kalau mau kasih sayang setiap hari juga saya. Bilkis ngasih coklat gak tanya? Wah enggak nih anak nih, kayaknya dia gak inget ya, kayaknya dia lupa. Kayaknya ya. Tapi biasanya tahun ngasih? Enggak juga. Tapi ini spesial gak tahun ini teh? Kan masuk secara ya. Gak ada mbak, gak ada apa yang spesial kan? Belum dapat kiriman bunga atau sebongkah berlian gitu dari sang CPP. Enggak. Enggak biasa aja. Semua normal-normal aja. Slow aja kita mah ya. Enggak tahu jadi. Ya diem aja. Tahu tuh lu pada kelabakan kan. Iya lagi. Gitu udah. Bayu gimana persiapannya jadi calon ibu persib anggota PNM? Wah itu saya bersama doain aja yang terbaik ya, bismillah aja. Tapi udah siap teh untuk melepas masa 10 tahun sendiri gitu. Sekarang udah ada pasangan lagi. Lumayan lama sih ya sendiri, iya. Jadi kayak ya kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu, maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan. Jadi pasti beda kan? Karena udah lumayan lama nih, kalau bisa dibongkar banyak laba-laba. Bu bener Bu, dijodohin Bu katanya Bu. Iya, dijodohin. Kenalan dari Ibu sama... Iya. Dijodohin Bu. Iya, itu betul. Prosesnya awal mulanya seperti apa Bu? Iya, dikenalin sama orang tua. Dikenalin biasa sebenarnya. Cuma kan memang kalian namanya dikenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kita masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing.
kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok gitu. Jadi ya berlanjut terus. Alhamdulillahnya. Teken Bilqis selektif ya. Bilqis kan selektif ya karena beberapa kali mungkin bundanya merasakan yang gak enak gitu. Ya. Jadi gimana pas yang sekarang karena ini? Karena Bilqis sekarang udah 10 tahun mau 11. Jadi dianya juga sudah mulai dewasa dan sudah bisa membuka hatinya gitu. Dan karena dia mungkin salah satunya dia sayang sama saya gitu. Jadi dianya juga pengen nih bundanya juga bahagia gitu. Anak itu sudah bisa diajak diskusi, udah bisa diajak ngobrol, udah bisa ditanyain apa? Nanya masukan gitu, udah bisa kasih masukan juga gitu. Jadi ya mungkin ini cara Allah yang tepat gitu. Ketika Bilqis sudah mengerti dan Bilqis sudah lebih dewasa. Berarti di sana jangan jangan ke situ dari orangnya sendiri gimana sih? Ya pokoknya terbaik lah. Berarti diskusi juga sama Bilqis ya teh soal ini. Oh iya dong pasti karena gimana pun Bilqis bagian dari hidup saya gitu. Jadi minta pendapatnya Bilqis pasti. Sampai dari ayah sendiri ada wejangan di situ. Prosesnya cuma 3 minggu ya kan tadi bilangnya saya minta aruf gitu katanya. Sampai akhirnya yakin dan rasa cocok memang seperti apa sih kejadiannya? Enggak tahu ya Mas, emang udah jalannya Allah juga kan ya. Jadi atas nama Mediana Kartika Aristia. Iya geser ke kiri dikit. Alhamdulillah ya. Dan yang membuat Teteh yakin gitu bajunya perbedaan dengan yang lain gitu. Ya itu tadi saya bilang saya enggak bisa banyak ngomong. Mungkin emang ini udah jalannya Allah aja. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik. Kan Allah yang Maha tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas. Enggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah. Nah, itu yang bisa saya kasih tahu untuk saat ini. Sempat ada apa bilang akhirnya ngerasain dilamar ternyata kayak gini gitu. Ternyata ngerasain kayak gitu. Iya, karena kan sebelumnya kan saya enggak pernah terbayangkan untuk bisa seperti itu kan. Gitu. Jadi kayak ngerasa ah kayak mimpi nih gitu, ternyata Allah nih jawab doa saya selama ini gitu. Jadi alhamdulillah dikasih. Tapi nyangka nggak sih teh akan secepat ini prosesnya? Nggak nyangka, nggak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah seperti apa. Kayak saya nggak mau banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik. Bismillah aja dulu. Berarti siap ditinggal-tinggal gitu teh sekarang kan dia abdi negara, saya nggak bisa ngomong. Doain aja. Doain aja. Oke, okay? Bismillah aja. Kita juga teman-teman tahu kok. Iya. Mungkin saya undang ya Bu Ayu. Insyaallah. Kita kedatangan Bilqis semua. Alhamdulillah. Udah itu aja kata-katanya alhamdulillah, bismillah. Doain aja, doain aja. Itu ya, bismillah aja lah. Ini nanti ada yang nanya Bu Ayu. Dapatnya berseragam lagi Bu Ayu. Sekarang kan tentara, kalau dulu kan anaknya sekarang tentara. Iya, udah memang jalannya. Ya udah jalannya Allah lah ya. Ya jalani, nikmati dan syukuri aja. Tapi nanti kalau ngerasa udah nikah karir masih tetap ini bagaimana nih teh? Saya belum bisa ngomong mbak. Jadi doain aja yang terbaik gitu. Bismillah aja. Gitu. Kalian bisa nggak sih udah diem dulu, anteng ya, anteng diem dulu. Doain saya kan kalian pada hatinya baik nih. Doain aja biar ayunya lancar. Amin. Semuanya baik. Diundang ya. Diundang kita. Lancar. Lu doang yang enggak. Udah ya. Jangan tiba-tiba tor gitu nih. Udah bulan lagi. Mau ke 3 bulan. Doain aja bisa. Iya, kemarin kali tadi konsernya akan seperti apa? Enggak ada wedding dream namanya. Doain aja teman-teman ya. Bismillah. Oke, makasih Bu Ayu. Makasih.